Sepertinya ada tukang cilok lewat. Betul sekali, Pak. Itu tukang cilok, Pak. Ayo kita ke sana, Pak. Kita panggil dia. Cilok! Cilok! Sorry, ora butuh duit. Jangkrik. Hey guys, kalian jangan lupa like, comment, subscribe, and share di channel ini ya. Dukung terus channel ini sampai maju ya. Terima kasih. Hey, kabeh para layoko. Ya nambi, kaget. Dewa, aku mau nanya sama kamu. Siapakah yang lebih sakti mandraguna? Aku, Gus Samsudin, atau pesulap merah Dewa? Kalau aku boleh jujur, Rambi, tolong perlihatkan yang lagi rame di sosmed. Juga harus punya adab, sopan santun, itu yang paling utama. Jangan mentang-mentang kamu di dunia entertain, kamu artis, terus kamu bisa semuanya kamu buat hiburan, gak bisa sayang. Hah? Ini yang namanya Samsudin. Ada adabnya, ada sopan santunnya, kita ini orang Jawa. Ya lu ente lu entah orang mana lah, kita gak ngerti lah. Itu urusan kamu, kamu dari mana, dari hutan atau dari gua. Kita gak tahu itu urusan kamu. Cuman kalau kamu masuk ke rumah orang, masa iya kamu di depan gerbang orang, petantang petenteng, suruh masuk gak mau, terus sambil rekam, sambil ngedekin. Masih untung sayang, kamu itu belum dibinasakan, itu masih untung loh. Menurut saya, apalah gunanya antara pesulap dan tabib saling adu mulut dan adu kesaktian? Kamu, kalau semuanya kamu dukun, langsung aja hajar jebat-jebat, kamu lari, udah. Kalau kamu dukun, ini kan ada yang bilang, lah itu, kalau dukun datang ke padepokan, nggak bawa KTP, nggak dilayani. Langsung kalau dukun datang, langsung hajar. Jedar, sudah selesai, siapa yang kalah, siapa yang menang, sudah selesai. Lah ini kan bukan dukun. Aduh, saya sebagai maklampir merasa malu sendiri melihat mereka yang perang adu mulut dan perang adu kesaktian. Aku ingin tahu siapa pesulap merah itu. Rantang Penggala, aku ingin tahu siapa pesulap merah itu dan sesakti apa dia. Tolong tunjukkan kepadaku. Trot, 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 trot. Kalau ada yang begini, mendingan dipikirin-pikirin gitu. Pas lagi beres-beres. Kalau udah kayak gini, ya udah tinggal injek aja. Sama bagian ininya nggak diikutin ke sini, guys. Sebenarnya intinya itu mau dipecahin di luar atau di sini ya sama aja sebenarnya. Ya, langsung aja nih, gue mau lepas kostum dulu. Ternyata kau lampir yang membuat minyak masih mahal. Cuy, memang kenapa Roma Irama? Minyak mahal, karena itu kebun sawitku. Oh iya? Jangan ngaku-ngaku kau lampir. Memang kebun sawit itu yang nantur mbahmu. Kebarat! Kurang ajar kau. Akan ku hajar kau, Roma. Alhamdulillah. Air mana air? Sebentar, Roma. Ini airnya. Lampir. Dia mengajarku. Kau terkena racun minyak jelantah, Roma.
Ah, minyak jelantah. Syekh Sunan Kudus, siapakah yang paling pantas untuk memimpin penyerbuan ke perguruan sesat di lereng Gunung Lawu itu? Jembar Semantoro, berani-beraninya dia mau merebut perkebunan sawitku. Aku harus cari cara agar minyak goreng tetap mahal harganya.